Dari suku Benyamin itulah akan muncul seorang raja. Apa yang kita kerjakan sekarang? Sehingga tidak ada keraguan di antara kamu sekalian bahwa Allah akan memilih rajamu. Kita akan terus membuang undi atas setiap orang laki-laki Israel. Turun ke laki-laki itu. Jadi, kita akan menyaksikan orang yang kita urapi hari ini. Ya, hari ini. Mengapa tidak sekarang saja? Tidak ada artinya berdebat. Tetapi kita tak punya waktu. Allah akan memberi kamu seorang raja. Gunakanlah batu untuk menentukannya. Putih. Putih. Saul anak Kis telah terpilih menjadi seorang raja. Saul anak Kis akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Allah. Anakku menjadi raja. Anakku menjadi raja. Di mana anakku? Di mana? Carilah Saul. Ia setingkat lebih tinggi dari orang sebangsanya. Ia pasti lebih bijaksana. Oleh karena itu, pasti ia tidak dapat bersembunyi. Iya, benar. Aku yakin dia tidak dapat bersembunyi. Kita bawa dia kemari. Allah telah menyatakan kepadaku. Tetapi sesungguhnya ia tengah bersembunyi di antara barang-barang. Apa yang dilakukannya di sana? Kita bawa dia kemari. Saul! 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 Saul, kau di mana? Saul! Saul, kau di mana? Saul! Ah, oh, itu dia. Saul! 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 Hidup raja! Hidup sang raja! Hidup sang raja kita! Hidup! Hidup sang raja! Hidup sang raja! Hidup sang raja! Pada hari ini engkau dimahkotai untuk menjadi raja atas umat Allah. Apakah engkau melihat dia yang Allah telah pilih? Sungguh tidak ada seorang pun yang seperti dia di antara umat Allah. Tuanku. Samuel berkata, untuk melakukan semua yang ada dalam kuasamu, dilakukan sebelum kita berjumpa di Gilgal. Aku tahu. Tetapi yang penting, pertamanya bergerak hati-hati. Samuel berkata bahwa Allah akan menyertaimu. Dan itu telah terjadi. Kita bisa menyerang orang Filistin selagi kita bisa. Tetapi kita belum siap. Pasukan kita takut berperang. Karena mereka takut bahwa tentara Filistin lebih kuat dari pasukan kita. Pasukan kita tidak punya senjata. Tetapi Allah ada di pihak kita. Kita harus yakin. Seberapa tebal keyakinan yang ada pada kita? Kita harus lebih berhati-hati. Sudah berhati-hati pun dapat saja kehilangan kemenangan, walaupun kemenangan sudah di tangan. Berhati-hati? Belum siapkah kita mengerahkan pasukan menghadapi pasukan Bani Amon? Jumlah pasukan Israel ada 300 ribu orang. Dan keturunan Yehuda 30 ribu pasukan.
tidak sebanding. Engkau memang sungguh-sungguh raja kami. Kiranya tangan Allah memimpinmu. Tuanku, rajaku. Tuanku, Saul. Yonatan telah memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin yang ada di Geba. Katakan, siapa memberi izin dia untuk menyerang? Ia telah mengambil alih sendiri, tuanku. Bunyikan trompet. Haruskah kita menunggu Samuel? Dia bilang dia akan kesini dalam waktu 7 hari. Bunyikan trompet. Orang-orang kita terserak-serak. Mereka bersembunyi di bukit-bukit saat mereka dengar orang Filistin telah mengelilingi kita, tuan. Ketika mereka mendengar bahwa orang Filistin hanyalah daging dan darah, orang Israel akan bangkit keberaniannya. Maka kita akan dapat memenangkannya. Aku di sini menunggu selama 7 hari. Di mana Samuel? Ayah. Ayah, mengapa pasukan kita tercerai berai? Di manakah pasukan Israel kita? Di manakah Samuel? Aku tidak melihatnya. Apakah aku ini bukan raja mereka? Engkau adalah raja mereka, ayah. Apakah aku tak diurapi Allah untuk melakukan yang benar di depan umatnya? Aku tak dapat menjalankan kekuasaanku sementara Samuel belum datang. Umat Israel kemudian lenyap seperti air di hari panas. Ayah, ayah, tunggulah Samuel. Tunggulah Imam Allah untuk melaksanakan perintah Allah. Bukankah aku raja? Seorang raja menjadi perantara antara umat dan Allahnya. Ayah, aku mohon. Engkau memang raja, namun Samuel adalah nabi dan imam Allah mereka. Bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Samuel, selamat datang di Gilgal. Kami menunggu berkatmu dan firman dari Allah. Apa yang telah engkau perbuat? Oh, ini. Aku melihat rakyatku terserak-serak meninggalkan aku, dan kau belum datang pada waktunya. Orang Filistin telah berkumpul. Aku tak punya cara untuk memohon belas kasihan Allah. Engkau sungguh telah berbuat bodoh. Siapa yang menunjuk engkau menjadi hakim dan imam atas umat Israel? Dan siapa yang telah memberi engkau kuasa sebagai raja atas umatnya? Dalam pertimbangan Allah, engkau bukanlah raja. Apa yang kau lakukan? Aku merasa aku tak dapat menunggu. Engkau harus menunggu Allah. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu. Tak dapat kubatalkan apa yang terjadi. Saul, Saul. Sedianya Allah akan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Allah telah memilih seseorang yang berkenan di hatinya. Samuel, Allah telah mengurapi aku sebagai raja orang Israel. Akankah kita berdebat apakah raja itu? Aku tidak akan memperdebatkannya. Engkau memang raja. Tetapi keinginan dan pekerjaanmu, janganlah meninggikanmu di atas Tuhan Allahmu. Siapa yang dapat berdiri melebihi Allah? Samuel, aku melakukan apa yang harus kulakukan. Saul, Allah telah menunjuk orang lain yang akan memerintah atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Tombak orang Filistin bergemerincing ketakutan, Samuel, karena Allah kita perkasa menyertai kita. Bukankah Allah ada di pihakmu, Samuel? Allah ada di pihak Allah. Bukankah begitu? Kau mengerti?